Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Mita Huljana. Jadi kali ini aku akan buat video tutorial tentang pembuatan kotak pensil dari pelepah pisang kering. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe tombol merah yang ada di bawah. Klik like jika kalian suka dengan video ini, komen dan share ke media sosial yang kalian punya. Yeay, saatnya kenalan alat dan bahan. Yang pertama adalah lem tembak. Kemudian gunting. Kaleng bekas. Pita siap pakai. Dan pelepah pisang. Yaps, mudah kan? Pertama-tama, pelepah pisang kita ikat terlebih dahulu. Kemudian kita jalin seperti kita mengepang rambut anak kecil. Setelah selesai, kita ikat kembali ya. Setelah dijalin, serabut yang keluar kita rapikan dengan gunting. Di sini aku sudah punya beberapa pelepah pisang kering yang sudah dijalin ya. Jangan lupa sebelum ditempel ke kaleng bekas, ikatan dari pelepah pisang kita potong terlebih dahulu.
Sekarang kita tinggal pasang aksesoris. Aku mau pakai pitanya pada bagian tengah daripada kaleng. Oh iya, di sini aku pakai aksesoris tambahan untuk diletakkan pada bagian atas daripada kaleng tersebut. Tara, jadi deh. Oke teman-teman, sekian dulu video tutorial sederhananya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan bisa dicoba di rumah ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan akhirnya, goodbye, dadah. Thank you.